apel pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 tahun ajaran 2017-2018 segera dimulai. Persiapan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pemimpin apel yang dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Penyematan tanda peserta MPLS oleh pembina apel. Tanda peserta diikuti oleh seluruh siswa baru supaya dipasang semua. Sambutan pembina apel sekaligus membuka secara resmi kegiatan MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Robis rohis otri wasiri amri wa'alu kata bilisani yang kau-kauli sama padu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Probolinggo, yang saya hormati karyawan karyawati SMK Negeri 2
pada hari ini pertama-tama masih bulan Syawal ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin manakala kami beserta Bapak Ibu guru dalam pelayanan, dalam servis kami kurang memuaskan di hati wali murid dan di seluruh siswa sekalian, khususnya kelas 11 dan kelas 12. Demikian juga manakala anak-anak mungkin ada suatu dengan hubungannya kurang bagus dengan Bapak Ibu guru, saya mewakili seluruhnya. Walaupun kalau kamu belum minta maaf, kami sudah memaafkan. Karena hubungan anak dengan orang tua, hubungan siswa dengan guru-gurunya. Kemudian pada hari ini kita saksikan bersama kelas 1 baru. Ini jumlahnya ada 806 kelas 1 baru. Kalau tahun lalu hanya 500, naik menjadi 300 menjadi 806. Kelas 2 ada 550. Kelas 3 ada 506. Kelas 3 separuh dari kelas 3 prakrim di industri. Jadi ada yang kelas PJB itu prakrim di industri di Jawa, bisa di Indramayu, di Gresik, kemudian di Karangkates Malang di PJB Python selama 8 bulan. Jadi kelas PJB tersebut nanti datang bulan Februari, ikut pelajaran hanya sebulan, langsung ujian. Itu ya, yang kelas 3. Tapi nilai dia belajar dari e-learning yang kita punya. Jadi cukup buka internet di perusahaan ya, buka internet sana, soal sudah ada, nanti ulangannya juga masuk situ, nilainya langsung tercover di ICT Center kita. Itu yang kelas PJB. Dan kita nanti insya Allah tanggal 27 ini akan seleksi untuk kelas 1 baru untuk kelas PJB tanggal 27 insya Allah dari PJBS Surabaya. Dari 5 kelas listrik, kemungkinan juga ada mesin yang di katalah ajukan nanti oleh ketua jurusan, dan elektro juga bisa, dan TKJ dijadikan menjadi kelas PJB. Dan kita juga masih menunggu ketua diklat, kepala diklat PLN Jakarta Bu Susi untuk berkunjung ke SMK kedua. Insya Allah kita juga akan buka kelas PLN hampir sama dengan PJB. Kita tunggu Bu Susi sempatnya kapan. Kami sudah kontak insya Allah sesegera mungkin untuk kelas PLN. Kemudian di otomotif sudah mulai dirintis, kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum dari Daihatsu. Jadi semuanya untuk otomotif TKR itu Daihatsu. Kemudian di TKJ sendiri ada kelas Mikrotik Academy. Kemarin gurunya sudah didrill di Madiun juga, nanti buka kelas fiber optik juga. Ada juga kelas drone. Kemudian di bangunan nanti ada khusus ukur tanah ya, ekstra di luar pembelajaran, di luar kamu bisa AutoCAD seperti itu. Ikuti aja, insya Allah kita selalu berkembang di kurikulum memungkinkan untuk itu. Kemudian untuk kelas 2-3 nanti setelah apel ini bisa bersalam-salaman. Mulai kelas 3 dulu biar yang dewasa, baru diikuti kelas 2 gitu, sesuai arahan Pak Misun. Yang kelas 1 langsung menuju GOR
yang kelas 1 langsung menuju GOR, ada pembinaan mental. Ya, sesuai program daripada Pak Jokowi ada revolusi mental. Di pembinaan mental nanti di GOR SMK Negeri 2 Probolinggo seluruhnya. Pesan kami untuk kelas 1 baru, pertama cintai dulu lembaga ini, SMK Negeri 2 Probolinggo. Kamu harus senang, kamu harus bangga, kamu sekolah di SMK Negeri 2. Insya Allah lembaga ini juga akan mengadop keinginan kamu dan keinginan orang tua kamu. Jadi orang tua kamu menyekolahkan di SMK Negeri 2 ini tidak salah. Demikian juga kami mengelola ini juga seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Sehingga harapan daripada orang tua dan harapan dari kamu sekalian bisa tercapai. Gitu ya. Oleh sebab itu, sekolah ini kan istilahnya seperti ada tiga. Ya, ada tiga. Ada bahan, kalau kita mau masak itu kan ada bahan. Kemudian ada pemasaknya atau koki. Dan yang ketiga hasil masakannya. Ya. Kalau bahan yang kita butuhkan untuk masak itu katalah lengkap, bagus, kemudian kokinya juga terampil, juga istilahnya pandai mengolah masakan itu, hasilnya juga akan maksimal. Banyak dibutuhkan masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong ke restoran atau sebuah masakan yang enak tersebut. Yaitu ibarat di sekolah ini, bahan kami sudah pilih. Pendaftar 1.300, hampir itu, yang terimanya 800, berarti kan buang sekitar 500-an. Nah, kamu sudah menjadi bahan yang baik, bahan bibit, bebet, bobot yang baik di SMK Negeri 2. Kemudian bahan yang baik ini atau bibit, bebet, bobot yang baik ini akan kita olah oleh seorang koki. Nah, koki di sini kan Bapak Ibu guru. Guru-guru SMK Negeri 2 semuanya sudah S1. Profesional. Oleh sebab itu, bila mana kamu membutuhkan suatu bimbingan, binaan, berhubungan langsung kepada Bapak Ibu guru. Di luar katalah pembelajaran juga bisa, konsultasi aja. Butuh ekstra misalnya untuk menambah keterampilan dan sebagainya, bisa berhubungan nanti dengan kesiswaan biar dibutuhkan ekstra apa. Ya, seperti itu. Jadi siswa-siswa sekalian, untuk sebab itu tadi ada koki, ini yang meramu adalah Bapak Ibu guru. Kemudian ada hasilnya. Hasilnya kita juga sudah maksimal sekali bagi siswa yang ingin melanjutkan atau ingin bekerja. Karena hasil ramuan itu dipersiapkan oleh kita, bisa untuk bekerja, bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang bekerja di sini sudah banyak sekali, nanti kita carikan sesuai dengan jurusannya. Atau tidak sesuai juga tidak apa-apa. Diusahakan nanti siswa-siswi SMK Negeri 2 bisa bekerja dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik di secara nasional maupun internasional. Siswa yang di Perancis itu sudah lulus di akademinya. Kemudian dia langsung diterima di S1-nya, jadi melanjutkan S1. Ya, itu nanti bekerjanya banyak yang sudah mau menerima, baik di Kanada maupun di Qatar dan sebagainya. Itu SMS yang
masuk ke saya dari siswa kita yang di Prancis ada 2, kemudian ada yang di Jepang, ada yang di Korea, ada yang di China. Di China juga sudah lulus anak-anaknya. Nah nanti di susul kelas 3 ini kalau kepengen ke China bisa kita komunikasikan nanti dengan para siswa kita yang sudah lulus di China. Kemarin ada 9 anak namun tidak kuat 3, tinggal 6 ya. Yang 3 akhirnya melanjutkan di Universitas Nasional. Kemudian yang diterima di perguruan tinggi mulai dari UNESA, kemudian ada UNS, ada UNIBRO, ada ini, dari tahun ke tahun naik ya. Tahun ini lebih daripada 60. Poltek ya. Poltek, kemudian yang Poltek kelas PLN maupun kelas Garuda belum ada ya. Belum ada yang diterima tahun ini. Padahal itu paling penting itu sebenarnya sekolah vokasi untuk masuk di situ. Ya mudah-mudahan tahun ini kelas 3 ya dipersiapkan nanti untuk bisa masuk di kelas Garuda maupun kelas PLN di Poltek ITS, Poltek Malang dan sebagainya. Jadi anak-anakku semua, kelas 1 baru, kamu di sini belajar selama 3 tahun, ikuti aturan-aturan yang ada di lembaga ini. Regulasi yang ada di sini ikuti saja dengan senang hati, dengan ikhlas. Tidak ada paksaan, tidak ada apa, usaha, cintai dulu SMK Negeri 2. Kalau sudah itu semuanya akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Kita minimalisasi untuk kendala-kendala. Itu pasti ada. Sebagai perimbangan pasti ada. Tapi kita sekecil mungkin lah supaya kendala-kendala itu bisa teratasi. Sehingga harapan daripada orang tua, harapan kamu sekalian sekolah di lembaga ini SMK Negeri 2 betul-betul sesuai dengan keinginan dan cita-cita kalian. Kemudian perlu diketahui, sudah digariskan Pak Joni tadi, sekolah kita ini masuk jam 6.45. Kita menganut sistem 5 hari kerja. Jam 6.45, pulangnya jam 3:30, 5 hari kerja. Yang hari Sabtu itu digunakan untuk kegiatan PKB, pembinaan karakter. Jadi Bapak Ibu guru bisa ngelatih bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Prancis misalkan gitu di hari Sabtunya. Kemudian ekstra pencak silat, ekstra pramuka, ekstra CADD di jurusan mesin, LAS, kemudian fiber optik di TKC, kemudian robotik nanti di elektro, dan solar cell, pembangkitan di listrik, AutoCAD di jurusan bangunan, ukur tanah nanti bisa dilaksanakan di hari Sabtu. Kemudian di TKR juga seperti itu. Jadi hari Sabtu dipakai untuk pengembangan. Jadi bisa pulang nanti jam 10 atau 11. Hitungannya berarti kita tetap 6 hari kerja. Tapi untuk hari Sabtu biasanya kan pulang jam 2 ya, 2 jam 3. Untuk kali ini bisa jam 11 sudah bisa pulang. Biasanya anak kelas 2, kelas 3 pulang itu jam 3. Tapi sekarang naik sedikit setengah jam menjadi 3:30, tapi 5 hari kerja. Manakala hari Sabtu tidak ada kegiatan pembinaan karakter, ya intinya Bapak Ibu guru bisa istirahat di rumah. Yang Bapak Ibu guru yang katalah bertugas kan ada HR-nya di hari Sabtu itu, dan rapat-rapat dinas kita laksanakan di
hari Sabtu. Kemudian kelas 2 dan kelas 3 hari ini silakan catat jadwal setelah salam-salaman dengan Bapak Ibu Guru. Ada sebagian yang catat jadwal dan yang lain nanti dipimpin oleh ketua jurusan atau ketua program studi dan kepala bengkel untuk membersihkan bengkel dan kelas dan kelasnya untuk kelas 2 dan kelas 3. Setelah salam-salaman dengan Bapak Ibu Guru, kemudian catat jadwal, catat program-program K13 revisi yang sekarang ya. Kemudian kelasmu di mana? Ya nanti pulangnya menunggu komando dari ketua jurusan atau ketua program studi masing-masing. Untuk kelas 1 langsung menuju ke GOR, tidak usah salaman dengan Bapak Ibu Guru karena jam 8 tepat nanti sudah dimulai MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kamu harus tahu yang kamu pelajari selama 3 tahun di sini nanti apa. Kamu harus tahu itu. Terus peluang kerja nanti seperti apa? Kalau melanjutkan kuliah di mana? Kalau misalkan pelayanan kesehatan seperti apa? Pelayanan BK seperti apa? Kamu harus tahu di masa MPLS ini. Ya. Jadi di masa MPLS itu pengenalan lingkungan sekolah seperti itu. Plus nanti kamu akan diajak oleh kesiswaan keliling ke bengkel-bengkel yang ada. Biar kamu ngerti, walaupun jurusannya beda, biar kamu ngerti. Oleh sebab itu di MPLS ini kita kocok dulu ya. Kita campur dulu bilang biar saling kenal. Ya. Biar saling kenal. Nanti setelah MPLS baru kita ubah lagi sesuai dengan jurusan, sesuai dengan keinginan kamu masing-masing. Oleh sebab itu di masa pengenalan lingkungan sekolah ini dicampur dulu biar saling mengenal. Kalau sudah kenal berarti nanti tidak ada ego jurusan. Semua jurusan di sini profesional, semuanya bagus. Tidak ada ini jurusan buangan, tidak ada jurusan, semua hampir sama rata-rata. Jadi nanti di bangunan ini juga ada AutoCAD, ada ukur tanah. Nanti kita buka lah, kita ini kan dengan waskita. Kemudian di mesin nanti ada juga, sudah kita rintis, MOU sudah masuk nanti dengan kelas Petro. Jadi anak-anak nanti yang betul-betul pilihannya tidak semua kelas, tapi hanya dipilih nanti oleh kepala jurusan. 5 berangkat ke Petro 6 bulan, 5 berangkat ke Petro 6 bulan. Tapi yang berangkat ke sana ada jaminan bekerja di Petro. Kalau sudah lulus sertifikasi LSP P3 dari Petro. Jadi yang praktek magang nanti di Petro ada jaminan sudah bekerja di situ. Untuk jurusan mesin berlombalah, bersainglah secara sehat. Jadi kamu yang terbaik, mudah-mudahan bisa langsung bekerja-bekerja dan sebagainya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah bisa dimulai. Dok, dok, dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami dapat melaksanakan apel masa pengenalan lingkungan sekolah, pertanda rasa syukur atas segala rahmat serta hidayah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan Maha Pemurah, mudahkanlah kami di dalam menuntut ilmu, baik di sekolah maupun sarana pendidikan lainnya,
sehingga kami menjadi orang yang berguna bagi orang tua, agama maupun bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengampun, ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, serta bapak ibu guru kami, sehingga kami menjadi orang yang selamat di dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Bukarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel meninggalkan tempat apel.